Halo Aldi, halo Puji, bentar ya. Setting-setting live dulu ya. Halo. Halo, Alif, halo Rio, ada Rafa, ada Tommy, selamat siang. Error guys, error cuy. Lupa ganti-ganti jaringan gitu. Leher aku sakit banget ya di belakangnya ya. Salah tidur kayaknya, guys. Loh. Wait, sabar Mas Fami. Kalau ini gagal aku nggak accept, sabar ya. Semoga ini gagal Mas Fami. Kayaknya gagal sih ini. Gagal ini. Ayo ayo online Mas Fami. Online Mas Fami. Lo belum mandi, udah. Leher aku sakit banget, sakit leher aku nih. Aduh, sakit leher guys. Ah, sakit leher anjay. Halo Sahasari. Dita aku di orang Surabaya guys. Main di PC sama HP kira-kira ketemu nggak bang? Ketemu. Sama aja kok. Nggak beda guys. Aduh. Leher aku sakit banget ya. Salah tidur guys. Aduh. Leher aku sakit banget. Asem. Salah tidur. Ivani 3 kapan lagi dilepas ya? Tumben dapat. Kamu enak apa buat pemula? Maki bro. Ujung-ujungnya main pakai Prince. Darah tinggi bang, bantal dijemur. Nanti aku mau olahraga sih. Habis live aku olahraga nanti. Aman. Kita live, nanti habis live kita olahraga dulu. Baru live lagi. Pokoknya aku harus olahraga sih. Udah gak boleh gak olahraga lagi guys. Olahraga penting banget sumpah.
Udah nonton Peaky Blinder? Belum, guys. Emang ada apa dengan Peaky Blinder, guys? Do whatever. Take it. Ngomong-ngomong, Peaky Blinder tuh film apa, guys? Ambil kita ambil Lancelot dulu ya, guys ya. Karena dapatnya itu, guys. Jadi ya enggak apa-apa. Olah jiwa kapan? Maksudnya olah jiwa itu apa? Kalau request cuma sinergi, Commander bebas bisa nggak, Bang? Maksudnya gimana? Kalau request cuma sinergi, Commander bebas bisa? Bisa. Langsung aja ke YouTube ya. Ada di deskripsinya YouTube, guys. Kalau mau request-request, boleh. Ada Purify ya? Purify boleh kita kasih ke Lancelot sih. Sementara kayak gini dulu. Karena kita juga nggak tahu mau main ke arah mana. Lihat aja kondisi dan situasi, guys ya. Karena juga nggak tahu mau main ke arah mana, kita lihat aja, guys. Set namanya Raja Magic Chest, bro. Raja, bro. Raja nih, bos. Ngeri juga namanya, guys. Raja Magic Chest. Ngeri kali namanya, guys. Raja Magic Chest. Apa intinya apa? Sama kayak YouTube. Langsung aja. Gaskan. Jangan lupa di like ya, guys ya, yang baru datang. Aduh, leher aku sakit banget. Salah tidur. Gak enak banget ya, sakit leher ya. Sumpah, guys. Bekerja jadi tidak efisien ya, guys ya. Bangke emang. Nobody gets to decide who I am. Sakit sumpah, guys. Gak enak banget anjir, sakit leher nih. Kalau yang Endeavor 3 enak combo apa? Ya wrestler lah. Tapi janganlah, guys, main Endeavor 3, guys. Bikin susah aja main Jitsu kalian main Endeavor 3. Raga dan jiwa harus seimbang. Ya, emang benar. Bener lah itu. Ini Mia-nya mau gak ada ya? Mia. Oh, Mia. Mia. Oh, Mia. Kemana Mia-nya? Buset, Saber bintang 2, guys. Wangi sih. Saber bintang 2. Emang boleh, guys, sewangi ini, guys? Wangi banget. Harusnya menang sih. Masa Saber bintang 2 kalah, guys, ya? Apa itu kalah? The world of flames is my domain. Sekarang tuh kalau ada Faramis tuh aku selalu beli, guys, ya. Enggak tahu kenapa ya. Karena Faramis tuh OP banget, cok, sumpah. Faramis, Masya, Freya. Itu hero-hero OP semua sekarang. Untuk early game. Feel the heat of the inferno. Invest dulu tuh harga tiganya. Kayak udah pasti dapat Mia aja, guys. Mia-nya aja gak keluar. Gimana? Masanya Mia-nya gak keluar, bro. Gimana, bro? Nyari Mia aja susah banget ya, guys, ya. Kayak nyari jodoh ya. Babi emang ya. Nyari Mia aja susah banget rasanya. Wih, Kimi bintang 2, bro. Asik sih. I shall change the world as I see fit. Kimi bintang 2, cu. Tapi belum bisa aktifin Saber sih, guys. Ah, jual dulu lah babi. Babi gak dapet-dapet. Teori marah dan kesal, guys.
Buset, Mas Fahmi udah pakai saber ya. Udah pakai masianya ada 2 anjir. Tapi di sini kita udah Kimi bintang 2 guys ya. Kimi bintang 2 tuh OP banget, guys. Sumpah, Kimi bintang 2 tuh OP banget, men. Kimi bintang 2 di awal. Oi, Mia-nya mana lah? Tolonglah, jangan seperti inilah. Masa Mia-nya jaga keluar? Oi. Kesel kali ini aku berani. Emang boleh guys ya, sesusah ini guys. Apa sih? Everything engulfed in flames. Mana berdapat ya Mia-nya ya, asu. Nggak terima requestan dari comment chat ya guys ya. Kalau mau request tinggal sawer bro. Ada harganya ya tiap requestnya ya. Bisa tag YouTube guys kalau mau request. Silakan. Gila cok, tebel banget ya. Kayaknya Kimi aku kayak nggak ada berasa damage-nya anjir. Serius gue dibantai combo nggak jelas begini cok. Apalah combo kayak gini bisa menang anjing. You need treatment. Apalah ini meta sekarang nih Magic Chess guys. Kok bokek gitu bisa menang nih kan. Nggak tahu nih main apa guys, bingung guys. Capek kayaknya. Di awal udah Mia gak dapet. Ini aman baru di pertama. Baru game pertama, Mia nggak keluar. Ya ampun, ya. Ku ingin marah, melampiaskan. Gunner Earth ya. Ngambil Gunner Earth sih sabi sih guys. Tapi aku itu agak trust isu main Gunner, sumpah guys. You can't run from my arrow. Main saber, dia mintanya saber. Suka-suka kau lah, dek, dek. Sumpah, guys. Ambil gunner aja lah. Aku tuh agak terasi isu sama gunner, guys. Wih, keluar semua loh. Ada apa, guys? Ada apa bisa keluar semua, guys? Apa yang terjadi, adik-adik? Kenapa bisa keluar semua, guys? Apa tuh yang keluar tuh? Sekarang nggak ada sword man-nya, cok. Ya ampun. Nyari Claudine-nya PR ini, guys. Kimi aku udah paling depan, udah kayak sok kuat aja guys ini Kimi, guys. Kenali nih Kimi sok kuat nih. Kimi paling kuat di muka bumi, guys. Lu taruh paling depan. Kenali nih bos, Kimi paling kuat di muka bumi, paling depan. Lu macem-macem buat tembak lu. Semalam requestnya Hanabi, Myper, malah Sun, Hyper dianggap dia don. Iya, inisial R. Kamu gak sawer aja banyak cincong kamu ya. No case too small for Officer Layla. Gak nyawer, ngatur. The treatment is free. Team, before me. Bayar, oi, bayar! I shall change the world as I see fit. Let's be free. It's wrong. Malu, bro! Halo Celen, gue suka nih bocil siang-siang nih. Kayaknya kita yang mau nyari 6 gunner susah ya guys ya.
Enggak nyawer ngatur. Upgrade level dulu ya guys ya. Kalian nyari Claudia guys. Stronger. Please jangan bikin aku transisu dengan cari gunnernya susah biasanya guys. Wow, I'm a genius. Ada Franco ya. Franco Aldous boleh masuk sih. Tapi Saber kayaknya masih bagus deh guys. Saber kayaknya masih bagus deh. Tapi buang aja lah ya. Apain juga pakai Saber kan? Tadi tinggal Claudie doang sih sama Clean ya. Moga nggak fail aja sih. Ada Clean tinggal Claudie doang. Claudie susah kadang nyari guys. Gila mau kill Mia aja susah banget ya. Mianya pakai mistik guys, buset dah. Ya ampun hero-nya satu kampung lah. Level 8. Mahal level 8, guys. Ngomong kali mulut kalian kayaknya gampang banget level 8. 40 cok sekali upgrade level. Listen to your sheriff, boy. 40 guys sekali upgrade level, guys. Bukan enggak mau, mahal cok, habis uangnya habis upgrade level. Enggak bisa apa-apa habis tuh. Ngomong kayaknya gampang banget kayaknya level 8. Susah anjir, guys. Level 8 tuh mahal guys, level 7 ke 8. The Labyrinth shall never fall. Nah, Bane dapat nih guys. Minta Claudia dikasih Bane ya. Bener-bener dark system anjir. Drill dark system untung guys ya. Gimana caranya kita bisa 6 gunner? Drop your weapon and hands up. Ngapain aku masih pakai saber, cok? Bodoh kali masih pakai saber. Sumpah anjir. Masih pakai saber tuh buat apa, anjir? Bodoh kali aku nih, guys, guys. Bisa enggak, guys? Bagus enggak? Set Valir kok rasanya pesta gitu Valir aku guys. Woi kimi aku nembak Clean gak ada rasanya anjir lah. Gak ada DAS sampah kali di kimi guys, sumpah guys. Kimi gak ada DAS jelek banget sok, sumpah anjir. Bensinnya Gunner Art guys. Sumpah kimi kalau gak ada DAS tuh jelek banget sih. Bener-bener bikin marah gitu ya. Rasanya ingin marah sok. Kayak culun banget gitu anjir. Ini gak ada DAS. Gila 46 udah main Chris aja. Capek cok ketemu bocil Prince. Hari-hari bocil Prince. Babi. Dikit-dikit main Prince. Main Prince dikit-dikit. Gitu amat kok menang bang. Gila Mas Fami masih B3 anjir. Oh, salah ya, kimia gak ada pedara putih ya. Aduh, salah guys. Aduh, salah. Salah penempatan hero-nya ya. Sorry. Sarkornya gak nyala, iya. Lupa, salah. Tapi masih bintang 3 sih, kuat banget sih. Gimana ngalahin kayak gitu tuh masihannya, guys. Aku tuh agak terasisu sih main gunner tuh, guys. Susah main gunner sekarang tuh. Bener-bener susah main di mythic tuh gunner. Blaze Starcore-nya apa ya aku ya? Blaze Bounty-nya aku nyalain dulu deh palingan. One shot, one kill. Kalau bikin 6-6 terlalu jauh sih. Palingan bikin 6 sama 4 Blaze Bounty palingan, guys. Blaze butuh DAS tuh. Kalau nggak ada DAS, susah ini. Dapat gak DAS guys?
Tapi kayaknya ini bakal too soon sih feeling aku. Berat game ini. Let's have a drill. Ya es. Parkour. Jihalper. Jihalper butuh sih buat Kimi. Tapi Kimi butuh lifesteal juga. Blaze Bounty Earth ya, Blaze Bounty Earth itu berarti bisa pakai Aldous guys. Berarti aku harus upgrade level ya. Gak ada biji Wim Slayer ya. Kalau ada biji Wim Slayer enak. Karkornya juga belum bisa nyala ya. Ini sakit gak sih guys, bener guys? Kalian mending Kimi ya Husklaw atau kasih si Husklaw guys? Menurut kalian gimana? Mendingan Kimi ya Husklaw atau si Husklaw guys? Valir keluarin dulu napa? Pala kau dikeluarin Valirnya. Woi kalian tuh kalau komen tuh jangan sesat lah. Siang-siang udah banyak kali bocil sesat. Valir dikeluarin, Wim Slayer-nya mati. Pagi-pagi udah banyak bocil sesat anjing. One sword reflects. Kepalamu ku keluarin sini mau enggak kepalamu? Si Albert kata Jalen. Aduh lawan Chris guys, berat guys. Aduh lawan Chris guys. Lihat tuh gak ada harga diri anjir lawan Prince. Danger. Addictive. Lawan Prince tuh kayak gampang banget kita kalah ya. Padahal dulu combo ini tuh lumayan loh guys. Tapi setelah kalau ketemu Prince sudah pasti jadi tai guys. Aduh, saku kangen zaman-zaman dulu ya. Semua combo bisa dipakai ya. Zaman sekarang ini kalian main combo tuh harus pakai Prince guys. Atau enggak pake. Kalau enggak gitu susah pasti. Fear of water makes you drown quicker. Tadi aku ngambil cloning ya. Masianya ini ngeri banget, guys. Lawan Nacur sih. Menang enggak ya lawan Nacur, guys? Dapat hikmahnya doang kayaknya, guys. Ntar ini gimana ya mau menang ya? Mau menang aja susah kok guys. Finally. Bisa gak menang lawan Nacur? Gila gak ngurang darahnya guys, guys. Ya ampun. 24 ya. Emang Hyper Kimi tuh selalu gak pernah menang aku guys. Ada yang pernah menang gak sih pakai Hyper Kimi guys? Pakai Hyper Kimi malah turu guys. Susah ya Hyper Kimi ya sekarang ya. Padahal dapat purify masih gak ada damage-nya anjir. I was born for the art of. Harus pakai gunner-nya fire sih. No place for dark forces on. Taking the fresh air of the empire. Aduh, Hyper Kimi aku dari dulu gak pernah menang loh. Padahal 6 garam udah jadi. Masih kalah.
Gak pernah menang aku Ever Kimi. I will devour everything. Asal Kimi B3. Aku main Yuki Roger lah. Guys, aku main Yuki Roger dulu ya. Gak tau kenapa aku lagi suka main Yuki Roger, guys. Wow. Itu orang luar kayaknya, guys ya. TikToknya bahasanya apa itu di Korea? Gak pernah main Gunner aku. Emang iya, Nin? Ada pakai Link 2 kok. Emang iya, Link 2. Aku mau main Yuki Roger dulu, guys. Tapi emang beneran nggak pernah menang aku pakai Kimi Hyper, guys. 8 hari aku nonton Alpin main Hyper Kimi juga kalah juga. Susah banget Hyper Kimi itu, cok. Aduh, ada yang main Yuki Roger juga ya. Gila, ini nggak ada yang pakai Fanny, cok. Tars 3 semua, 3 orang. 4 orang, coy. Gila banget. Yang lainnya Yuki, loh. Lagi pengen main nih, Yuki Roger nih. Kemarin itu OP banget, guys, Yuki Roger, guys. Jadi banget. Tapi harus punya Husqvarna di awal. Sama Roger harus bintang 2. Alah, dapatnya Eudora ya, nggak dapat Roger, guys ya. Sayang sekali adik-adik. Please Roger jangan susah dong. Tolong dong. Yang jelas di awal purify kalau dapat, Bang. Kalau nggak dapat ya susah. Tapi nggak ada Eva 3 wrestler sih, guys. Aman sih. Thank you Diani udah follow. Counter Roger HP 40.000 belum upload. Belum bisa nanti diupload ya. Videonya masih converting. Aduh, nggak dapat, guys. Wise choice. Ya udahlah, aku ambil IQ saja lah. Baiklah. Gak dapet, cuk. Yosafat, thank you udah follow. Gak dapet, guys. Ambil IQ saja ya. Bangkit lah. Gak dapet, cuk, purify. Ini Yuki Roger juga gak sih, guys? Dia Mia-nya B2, guys. Gila juga ya. Aku tadi tuh harapannya ambil Atlas tuh supaya dapat Roger, guys. Ternyata nggak keluar Rogernya. Bangke emang. Malah dapatnya Dora, bro. Kalau kalah di awal sebenarnya nggak masalah. Kita bisa dapat Husqvarna nanti. The world of flames is my domain. Itu yang kita butuhin, guys. Jadi kita incer Husqvarna-nya nanti. Sumpah aku harus nabung sih sebenarnya, guys. Cuman ya gimana? Let's see who has the last laugh. Ada Saber nih ya. Hari-hari Saber dulu kita, guys. Pesta dulu kita pakai Saber dulu. Harus Saber sih. Lebih aman aja kalau pakai Saber, guys. Ini nggak perlu Eudora, guys. Kita nggak perlu itu. I'll make sure justice is. Ini dulu ya palingan ya. Roger jangan susah lah.
Roger jangan susah-susah lah. Angela masih di ban, iya Angela masih di ban. Nayara. Kenapa guys, kalian gak pengen Angela di ban ya? Tapi Angela tuh terlalu OP guys, kayak apa ya, gak ngeban Angela tuh juga salah sebenarnya. Kalau gak ngeban Angela, semua orang main Angela lah. Gue di bawah Yuki 3 sih, harusnya kalau ada Asklaw gue dapet guys. Harusnya ya, ada Asklaw gue dapet. I was born to the art of sword. Udah Husklaw nih, tinggal nyari Rogernya aja bang. Itu PR-nya di sana guys. Husklaw adalah kunci kemenangan guys. Buset, tar 3-nya udah dapat Leomord guys. Berarti lawan kita ini bakalan Leomord bintang 3 kemungkinan besarnya guys. Gila, Starfall gak laku loh guys. Emang Starfall gak selaku itu ya guys ya. Kalau aku kan ngambil Starfall karena aku mainnya Roger ambil Husklaw guys. Cuman harusnya Starfall tuh laku loh. Malah nggak laku di sini guys. Nyari Roger di level 6 apa 5 ya. Ada Husklaw sih kita nggak perlu aktifin WM nanti Roger ya guys. Aman sih. Kalau dapat gunnernya Duck mantep. Nah sekarang yang susah ini nyari Rogernya nggak keluar, satu aja nggak dikasih. Gimana mau bintang 2? Yang bener aja bro. Kenapa ya bikin emosi terus ya game ini ya. Rasanya mau emosi gitu guys ya. Amazing. 13 sinergi. Apalagi 13 sinergi cok. Try to outrun my bullets. Ini gimana ini guys? Roger gak keluar sekarang guys. Ini Muntun maunya apa ini Muntun? Woi Rogernya mana su? For the taste of wow, I'm a genius. Main apa ini dek, dek? Malah main Beam Slayer lagi guys. Eh kita harus ada Hero Nature ya abis ini ya. Kita harus cari Hero Nature 1 guys. Buat aktifin Star Wars nya Nature sama Gunner nanti. Wah dia udah punya Roger guys. Bro, kamu ngapain sih main Roger, bro? Nggak usah lah main Roger, bro. Kamu tuh ngapain main Roger? Nggak usah lah main Roger, bro. Kasih aku aja Rogernya. Nah, gitu dong. Kasih aku Rogernya. You need treatment. Taking the fresh air of the Empire. Any volunteers for a clinical trial? I shall change the world as I see fit. Drop your weapon, ya. Kurang 2 ya Rogernya ya. Kurang nih Rogernya nih, guys. Bisa enggak dapat 2 lagi, guys? Tarik di 6 aja ya, langsung 6 aja kita nyari. Kalian nyari Atlas B2 di level 2. Si Halper Starfall, Starfall aja ya, Rogernya. Kalau bagus itu Rogernya tuh tetap defend guys sebenarnya guys. Wih galernya Duck cok, gimana guys? Wah gimana guys galernya Duck anjing. Wah galernya Duck cuk. Aduh apa sih Lancelot mulu keluarnya babi. Asu asu. Bodoh amat lah. Masih jual aja gak sih?
Kurang satu, cok, Rogernya. Aku all in pokoknya, sampai Roger bintang 2, guys. Gak mau pulang, maunya digoyang, bro. Pokoknya Roger bintang 2 dulu, bro. Bodo amat, all in dulu gua. Bocil all in menyerang, bodo amat. Pokoknya Roger bintang 2, guys. Cari satu nature, gak apa-apa. Another word for compromise is failure. Aduh, mana sih naturnya? Bego, bego gak gua. Naturnya nggak ada, kurang satu itu loh. Rosernya kurang satu, guys. Aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih adik-adik? Gimana ini, guys? Aduh, boy, wine sama Lancelot darahnya cuma setengah. Menang nggak sih, guys? Sakit, cok, Rogernya. Ya elah, mati duluan, cok. Gak gitu lah, anjing. Sia. Kok jaraknya setengah sih, anjir? Kok bisa jaraknya setengah sih, woy? Jaraknya setengah, guys. Darahnya setengah sih, anjir. Aduh, bener-bener gak dapet Rogernya, mati aku. Aduh, mana ini? Rogernya susah kali sih. Aduh, kepala aku udah sakit ini, guys. Keluar Rogernya kurang satu, mana? Lu udah bintang 2, cok. Aku belum. Ayolah. Kurang satu lah, minta lah. Satu aja Rogernya. Kita bisa dapat slot ya, guys ya. Kalau kita bisa dapat slot, kita unggul sih di sini, guys. Atau biji gunner mungkin? Gak ada ya. Eh, ada biji gunner, guys. Wah, puji Tuhan lah ya. Ada biji gunner, adik-adik. Udah langsung jadi 6 gunner ya. Dark-nya udah nyala starcore-nya. Puji Tuhan, bagus banget. Berarti kita bisa ngeroll di bawah dulu, cari Roger babi ini, guys ya. Nah, keluar-keluar nih Roger nih. Habibi dulu lah biar keluar lah. Any volunteers for a clinical trial? I would eat that pussy, but I'm fasting, so you can suck this dick in the backseat, then you can go and get your. Sini kau. Langsung hilang. Halo Ismail. Ini saja gua bersinar, guys. Yo, what's up again? How are you? Habibi A. Habibi A. Gila. Habibi A diputer. Keluar semua Rogernya. Kalian lihat. Kalian bakal melihat, menyaksikan sejarah Roger bintang 3 ya, guys ya. It's coming, baby.
Kalian lihat guys, Habibie diputar, Roger keluar bro. Habis ini jadi Sarko Nature ya guys ya. Kita udah gak perlu ngeroll lagi guys, Roger kita udah bintang 2 soalnya. Udah bisa mandiri harusnya ya. Tinggal aktifin WM sih palingan guys. Aduh, dia jadi juga, tapi aku punya penurun bintang sih. Rogernya bisa aku turunin gak sih bintangnya guys? Masa kita kalah guys? Ya pindah target dong. Sakit cok Roger aku. Ngapain lu ah? Lu ngapain bro? Lu tuh gak pantas bermain Roger. Ngapain lu main Roger depan gua ha? Jelas tuh enggak lah, iya emang. Kalian tuh jangan doakan yang jelek-jelek, babi. Belum apa-apa udah kena stun. Pengen banget gua kalah. Jangan gitu. Nanti kita makan WM ya palingan ya guys ya. Makan WM kita beat level 7 sih ini udahan. Kita udah enggak butuh yang namanya ngeroll lagi, guys. Karena kita udah bisa mandiri harusnya di sini. Rogernya udah bintang 2, udah aman. Starcore kita udah 6 gunner juga. Nyala juga darknya. Yang kita butuhkan dari kemarin akhirnya kita dapatkan hari ini, siang ini guys ya. Akhirnya Roger kita sudah tidak menjadi culun lagi guys. Domi sih kayaknya oke gak sih guys? Domi sih. Roger butuh armor yang sangat kuat ya guys ya. Dan pasti membutuhkan mirror juga sih, biar cepet bintang 3 mungkin. Karena ada yang niru-niru main Roger juga guys. Nature ambil, Eudora udah boleh dijual harusnya di sini. Kita bakal ambil mirror aja karena Roger udah mau OTW bintang 3 kemungkinan di sini. Aku harapkan bisa bintang 3, Eudora boleh jual pasti, mirror ambil. Sama ambil Domi guys, kasih ke Roger ya. Biar nggak terlalu tipis Roger kita di sini. Ambil Atlas lagi upgrade level. Kita aktifin WM dulu deh guys. WM 1 kimia makan ke sini, Alpha masuk ini ya. Nanti mungkin ganti Franco Alpanya guys. Lumayan, tank kita udah siap untuk melawan musuhnya di sini guys. Mungkin di sini, bentar, kita susun dulu guys. Ini di sini Aegisnya kasih ke Alpha guys. Atau enggak kasih ke sini juga enggak apa-apa. Nah, gini sih juga sini guys. Oke ya, udah mantep gunner, boleh kita kasih ke Freya. Udah. Kita harusnya ini udah lumayan kuat, lumayan jadi. Roger kita udah bisa berkembang di sini guys. Darah 15.000. Karena kita makan kini di sini, tinggal kita membutuhkan biji Wing Slayer ya guys ya. Let's go. Gas terus Roger. Sakitnya. Let's go. Cok sekali cakar hilang, gila guys. Bah, Atlas bisa B3 nih. Kayaknya kita boleh all in terus gak sih guys? Mendingan kita all in terus gak sih guys? Cari Roger B3 dulu di level 7 guys. Kita kan ada cloning kan? Atau enggak kita mungkin nunggu dia pulang deh. Jadi, tapi dia Rogernya Wing Slayer. Waduh. PR juga kalau Roger bisa. Tapi kita ada Starfall sih. Oh dia gak pakai Nature ya guys ya? Oh gak pakai Nature. Emang ada guys, aku mau nanya guys, emang ada guys YouTuber yang ngajarin main Roger nggak pakai Nature guys, pakai UQ3, emang ada ya guys ya, siapa ya guys ya? Emang ada meta baru ya guys ya, kayaknya aku baru tahu guys, ada YouTuber ngajarin main Roger UQ3 nggak pakai Nature guys, siapa ya? Oh ada ya, oh baru tahu guys, kayaknya kita harus cobain ya guys ya, harus kita cobain guys, pelajaran baru buat kita ya guys ya, ada ternyata. Ada guys, ternyata guys. Oh. Gitu. Oh. Ilmu baru guys ya. Drill ilmu hitam guys. Canda guys. Mission confirmed. Boleh lah roar coacher ya. Claudia ada ya? Claudia ganti Roger, ganti clean sih boleh sih guys. No, I'm only borrowing this. Ada Franco nih buat ganti Alpha. Nah, kita udah bener sih harusnya. Harusnya udah bagus ya guys ya kayak gini ya.
udah enak banget harusnya di sini. Yang kita mau hero-nya juga udah keluar. Tapi Roger-nya nggak keluar-keluar, guys. 3 Atlas, Roger-nya 4 lagi sih. Ada yang main Atlas juga tuh ternyata. Cedak itu gimana, Bang? Jadi sakit damage-nya, guys. Damage-nya ningkat jadi 120%. Jadi sakit banget. Bisa-bisa kalau Roger bintang 3 sekali cakar hilang semua, guys. Kalau di sini mungkin belum terlalu kelihatan ya. Nanti kalau udah bintang 3 baru kelihatan sih Roger-nya. Serabis banyak belajarnya di sini, yoi. Kalian juga bisa nonton Alpin juga sih, guys. Biasanya aku juga nonton Alpin sih kalau Magic Chess sama Jeremy. Ada Astro ya. Astro Roger oke nggak, guys, menurut kalian, guys? Pakai Martis berarti ya, nggak pakai Franco. Astro Roger harusnya ningkat lagi damage-nya. Kita ambil Astro aja lah ya. Siapa tahu bisa jadiin Astro Roger ya. Astro Roger bisa ningkat harusnya. Harusnya bisa pakai Astro Roger di sini. Tapi Star Four-nya harus kita buang. Jadi ini nanti ganti Martis, guys. Dan kita harus upgrade level 8. Tapi di sini aku kayaknya lebih butuh upgrade, Roger B3 dulu sih. Ada Badang Dadang ya, guys ya. Nanti dulu deh Badang. Yang penting cari Roger dulu sih. Roger adalah kunci kemenangan, guys. Rogernya masa ini nggak keluar-keluar loh. Aduh, tai banget. Rogernya ini butuh banget nggak keluar-keluar. Janganlah malu-malu kayak gitu. Apa kita nggak usah WM ya? Langsung aja aktifin Astro ya, guys ya. Kok nggak kepikiran ya? WM-nya lepas dulu nggak sih? Langsung aktifin Astro aja nggak sih, guys? Mendingan, guys. Setuju nggak? Setuju nggak? Kenapa kita nggak aktifin WM aja ya? Aktifin Astro langsung ya? Ngapain gua nunggu-nunggu, guys? Aktifin Astro aja nggak usah WM kan? Udah sakit kan damage-nya? Udah slow juga kan? Tunggu Nature mati, nggak ada main Nature, guys. Ya main Roger udah kita pulangin tadi, bro. Ini paling bener sih aktifin Astro dulu aja sih. Nggak usah kita aktifin WM. Buat apa, anjir? I'm home, Waspicados. Astro dulu aja, bro. Mati sebeduan. Gila! Di level 7 Link keluar 2 kali loh, guys. Emang game ini bodoh kadang-kadang tuh. You can't run. The treatment is free. Coba aktifin gini deh. Feel my... Let's fight. Gunner di sini. Astro coba di Roger, guys. Penasaran, penasaran. Mau nyoba, mau nyoba. Ya, kena stun mati ya. Gak ada purify, guys. Kalau kena stun mati ya. Ya iya ya. Kalau nggak ada purify mati sih emang. Nggak ada purify. Sayangnya nggak ada purify sih. Purify itu penting banget sih. Mau Roger punya bintang 3 pun juga percuma kalau kena stun terus. Iya ya, kena wrestler mati, guys. Sayang banget ya, nggak ada purify ya tadi ya. Andaikan aku dapat purify, happy ending guys, guys. Sepenting itu loh purify sekarang tuh. Gila sih, sayang banget ya, nggak ada ya purify ya, guys ya. Ini juga yang ada purify. Gimana caranya aku menang ini tanpa purify lawan wrestler? Wrestlernya padahal cuma 2 loh, guys. Bukan 6, tapi di roadnya 2 sih. Iya, wrestlernya cuma 2 doang. Tapi di roadnya nih, ini orang nih babi emang, guys. Dia ini main dikasih 2 Roger, dikasih 2 di road loh. Gila, Wing Slayer juga dikasih, bro. Gila, ini kalau dapat purify sih happy ending, guys. Sumpah, guys. The treatment is free. Sayangnya nggak ada purify aja ini game ini. We fight. Andaikan ada purify tuh udah perfect banget ya, udah, guys.
Sumpah guys, kalau ada purify udah bener-bener bagus banget. Wah sayang sih guys, guys sumpah guys, guys sedih banget asu asu, babi babi. Udah sejadi ini loh Rogernya loh guys. Sayangnya kena setun. Tuh sakit banget sumpah guys. Tuh satu hit anjir tuh lihat tuh. Tuh kalian lihat guys. Aduh ini pulangin dong please lah. Gak ada yang bisa pulangin dia ya. Tolong dong. Pulangin dia dong. Masa gak ada yang bisa pulangin anjing. Gila sayang banget guys. Aduh gimana ya lawan dia ya. Anji manji. Starfall ya, kena Starfall harusnya guys. Turun bintang 1 ya Karinanya ya. Kalah sih ini satu lawan satu. One more round. Gimana gua bisa menang lawan dia ya? Karena kalau kena stun tuh nggak bisa ngapa-ngapain aku. Kayak bener-bener PR banget sih jujur guys. Kayak nggak bisa apa-apa juga gua di game ini. Asu asu. Nggak bisa apa-apa gua di game ini. Cok cok. Andaikan ada purify udah perfect lah ini guys. Bintang 3 Roger sama bintang 3 Atlas. Tapi ya kita minusnya gara-gara kena stun aja. Kalau kita bisa ngebiarin Roger kita nggak kena stun, menang ini guys. Coba tap depan semua deh. Roger kita nih nggak boleh kesentuh sama musuhnya guys. Nggak ada flicker sih dia. Nah itu loh kena stun sekali tuh udah kayak jadi tai banget. Nah kalau dia berhasil nge-skill sekali, sampai guys. Nah, itu yang aku mau. Itu yang aku mau. Itu guys. Satu hit semua bro. Itu guys yang aku mau dari tadi guys. One hit one KO bro. One hit kill bro. Itu guys. Ya aku mau. Gila sih itu sekali skill hilang cok sekali cakar. Itu guys, Starcore Duck ya. Tanpa purify menang bro. Guys, aku tuh lagi suka main Roger gak tau kenapa ya. Kayak satisfying banget. Cuman udah berhasil nanti lagi lah. Kita main yang lain dulu guys. Kayaknya kita ini sekarang jadi duta Roger ya guys ya. Kayak seru banget gitu main Roger anjir, satisfying banget guys. Mantep India yoi. Kerja apa bang? Kerja bagus. Oke okay. Angela Fani di band ya? Martis Fire gak sih bro? Please, Martis Fire please. Please.
Konten nggak bang? Pasti. Ada dua konten Roger. Kemarin darah Roger 50.000 hampiran guys. Itu konten itu dulu sih, baru konten yang tadi ya. Yang darah Roger 50.000 lebih gila guys. Mati fire lah. Gas lagi mantap Aldi. Untuk tadi Mouse Coffee nggak dikasih biji wrestler. Kalau kita bicara untung-untungnya itu nggak ada selesai-selesainya guys. Intinya ya guys ya, kalau kalah ya kalah gitu guys ya. Cok bacot banget. Kalau main Priest kalah itu gak ada alasan ya guys ya. Gak terima alasan guys. Dia main Priest kalah, jadi udah gak ada alasan lagi bro. Kita gak terima alasan kalau main Priest kalah ya. Kalau dia gak main Priest kalah, baru kita terima alasannya guys. Kalau dia main Priest kalah, gak peduli alasannya apa guys. Kalau nggak main Priest kita terima alasan guys. Tapi kalau udah main Priest banyak alasan udah nggak bisa, nggak terima itu guys. Kalau udah main Priest kalah itu kayak jijik banget gitu guys. Death is only a rotten trick. Ternyata ya aku jijik banget gitu guys. Main di emulator apa? LD player. Faramis ini salah satu hero yang kuat di early guys ya. Dia bagus banget untuk main early game. Jadi kalau kalian bisa dapetin Saber sama Mage bagus. Sama satu lagi guys, hero Saber yang menurut aku paling kuat di awal itu Freya, Rafaela, sama Cyclops guys. Itu tiga hero yang paling bagus untuk kalian main Saber. Jadi kalau kalian ada posisi, misalkan kalian ada pilihan tuh, ada Freya, ada Cyclops, ada Layla. Nah Layla ini kalian ganti Rafaela kalau kalian punya Rafaela. Jauh pasti lebih kuat guys. Dan itu udah teruji klinis guys. Udah sangat-sangat bagus banget kalau kalian pakai ke arah Rafaela. Karena Rafaela tuh area, guys. Sedangkan kalian kalau pakai Layla itu enggak bagus banget di awal. Yang pasti itu yang awal tuh yang bagus tuh damage area sih. Aduh. Enggak bisa nambah mana, cok, skillnya. Rafaela kalau Freya tanpa mana udah kayak Freya tanpa BH, guys ya. Sorry. This is clean. Cok. Freyaku gak bisa nge-skill anjing. Mananya kuning guys. Kita harus beli ini guys ya. Beli apa ya? Beli Layla dulu deh. WM gak ada ya WM ya. Ambil ini dulu deh Astro dulu deh. Kita nanti nyalain WM sama Astro ya guys ya. Ada sus. Layla boleh B2 dulu dah. Di sini ada Saber ya, nggak usah sih. Nanti ambil Zas ya, jangan lupa ya. Ini dulu dah. Matlat, iya nggak apa-apa, di lonely, santai ya. Bang, kok nggak ada langganan membership nanti ya? Belum buat, guys. Emang kalau aku buat kamu bakalan ikut membership. Kamu jangan cuma nanya doang. Nanti aku buat membership kamu nggak ikut. Jangan PHP. Nanti buat membership nggak ikut, ngomong doang membership. Kayak udah pasti ikut aja bang. Emang kamu udah pasti ikut. Tanya doang nggak ngikut. Iyalah pasti ikut. Emang iya. Kalau membershipnya 1 juta gimana? Kalau membershipnya 1 juta kok pasti ikut per bulan? Cok itu meras sih guys. Kalau membershipnya 1 bulan 1 juta gimana?
Enggak lah guys, bercanda guys anjir. Eh, kita mau main apa ya, Martis ya? Aduh, ada Starfall ya, harusnya ambil Starfall guys. Guys, kenapa Starfall itu gak laku ya sekarang ya guys ya? Emang Starfall jelek ya? Aku tuh bingung guys, aku pun juga bodoh gak ambil Starfall guys. Tapi ada juga yang bodoh ngikutin aku juga, Starfall gak diambil aja. Kok ada ya? Orang lepasin Starfall gitu loh. Aku ngelakuin kebodohan diikutin gitu loh. Starfall dicuekin cok, gila guys guys. Emang zaman sekarang tuh beda ya guys ya metanya ya. Aku bodoh diikutin sama player-player lain. Ada Starfall nggak diambil? Boleh boleh, 1 bulan 1 juta bang, 3 tahun hadiah motor. Iya motor mainan, mau nggak Hot Wheels? Cangkemmu cangkemmu. Boleh sih tapi hadiah motor tapi undian ya. Dari 100 orang gitu guys, berarti undian nanti. Jadi dari 100 orang ikut membership 1 juta, tiap minggu kita giveaway motor guys. Kalau ada membership aku 100 per bulan 1 juta aku giveaway motor guys tiap minggu guys. Masih cuan. Necromancy is a most. Udah kayak arisan cok anjir. Popol ya, aduh pengen main ini ya, pengen mainin popol tapi gimana guys? Bring everything to ruin. Gila Faramis di awal bintang 2 sih. Harusnya sih kuat banget sih. Ini kalau kita dapat WM-nya Fire ya, sangat-sangat mendominasi harusnya guys. Jadi ini ngawur loh ini guys. Bapak kita yang terhormat ini udah bintang 2 cok. Itu sekali sembur hilang itu guys. Glowing one lagi loh. Makan damage satu, oh, sakit gak tuh? Eh ini kalau aku masih kalah sih kebangetan sih cok, sumpah. Kalau masih kalah sih kebangetan anjir. Aduh masih kalah. Bener-bener kebangetan, bener-bener kebangetan. Bisa-bisanya lo masih kalah lo. Soalnya musuhnya itu berjauhan gitu guys, gak dempet-dempet gitu. Kalau musuhnya berjauhan-berjauhan gitu tuh kayak susah jatuhnya. Bentar-bentar, ini kita aktifin WM dulu kan. Aktifin WM dulu. Sama the weak crumble beneath my strength. Aduh, ya. Nah, harusnya dapet ya. Aduh, gini aja deh, nah mistik jangan nyala. Nah gini aja, 1, 2, 3 ya. Nah ayo, kita dapat cuan juga dari summoner di sini, jadi bagus juga, bisa nambah income buat kita guys. Yang kita harapin di sini bisa dapetin fire ya. Nggak tahu sih dapat apa enggak ya, tapi kita berusaha guys. Dead armor sih bagus sih buat main mati fire ya kalau dapat. Nggak tahu dapat apa enggak guys. Semoga dapat ya fire-nya ya. Aduh nggak dapat anjir. Aduh bau banget ya. Suren boleh nggak guys? Give me more. Life is a thrill enterprise. I haven't tried all the food. Tai lah. Suren lah, suren lah. Gak seru, gak seru. Ulang, 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 ulang. Gak dapet fire-nya ya. Coba sekali lagi deh. Udah tiwas itemnya fire semua pula. Padahal itemnya udah bagus, tapi fire-nya gak keluar. Hero-nya udah gak udah kuat. Ini kalau gak dapet lagi kayaknya main yang lain aja guys ya. Masanya Star Core-nya juga nggak ada yang bagus. Mendingan Suren aja. Gak dapet fire, cok. Yang lainnya juga nggak bagus Star Core-nya, anjir. Mendingan Suren aja, buang-buang waktu, guys.
Kalian kalau masih bilang UM Earth bagus sih, ya emang bagus, tapi late game-nya kurang. Mau ketemu Prince juga mati, guys. Kita ini udah bisa memprediksi, guys, ya. Hasilnya apa, hasil akhirnya. Jadi mending kalian menghujat sekarang daripada kalian menghujatnya nanti, guys. Emang susah, guys. Gak dapat fire, kan? Kan kita mau main fire. Kalau gak dapat ya Suren aja. Mungkin kalau Mystic masih bisa dipakai ya. WM Mystic ya. Kalau Earth tuh kayak gimana ya, guys, ya jatuhnya ya. Item kuda pakai Glowing One lagi. Iya, kalau ada Star Core Mage ya tadi ya. Kalau ada Star Core Mage gitu tadi bisa aktifin Mage, guys. Kita bisa main ke arah Mage, nggak usah main Fire. Masanya tadi Mage-nya juga nggak aktif. Jadi kalau dapat Star Core-nya Mage kayaknya masih bisa dilanjutin. Jadi ya udah nggak good game lah tadi itu. Udah ambil Purify pula. Ya nggak sih, guys? Udah ambil Purify. Ambil apa ya Quero-nya ya? Sisa-sisa aja lah ya, guys, ya. Nggak ngerti mau ambil apa. Dirot juga lumayan sih. Soalnya tadi udah ambil Purify juga, guys. Jadi kayak anjir nggak guna loh. The new world is dawning. Ya kalian udah tahu lah endingnya gimana, guys. Kita tuh streaming harus menghemat waktu, guys. Kalau emang nggak jadi ya udah kita suren aja. Soalnya buang-buang waktunya juga jauh banget, udah lama banget buang waktunya. Iya, dari HP Marty sama itemnya, guys. Give me more. Ambil retri apa flicker ya, guys, ya? Woi, Martisha keluar terus nih di sini nih. Line up kayak gini tuh nggak terlalu kuat nih, guys, ya. Posisi kayak gini tuh nggak terlalu kuat line up-nya. I was made. Let's put the energy gun to the test. The new world is dawning. Kalau ambil retri kita nggak bisa nangkep archer nanti ya. Tapi di sini kayaknya nggak ada yang main archer deh. Ada ya si Dewi ya. BW ini pakai komander apa, guys? Eva 1. Oh, kayaknya harus flicker deh, guys. Kalau kita nggak ada flicker nanti nggak bisa nangkep yang archer-archer yang di belakang-belakang sih. Susahnya itu nanti kita nggak bisa nangkep kayak Moskov, Dirot, kayak gitu-gitu. Kalau kita ambil flicker, kita bisa incar bagian paling belakang. Tapi retri lebih sakit, tapi nggak bisa incar belakang. Kalau flicker, kita bisa incar belakangnya nanti. Ini udah pasti main Priest ini, Eva 1 ya. Tapi yang lain ada yang main pakai tas 3 sih, guys. Ya kita lihat lah ya, nggak usah diambil dulu lah, lihat dulu lah. Lagian kita juga dengan line up kayak gini belum terlalu menang juga. Jadi kita hemat uang juga, entar lihat kondisinya gimana, lihat posisi musuhnya. Kalau banyak belakangnya harus pakai flicker, guys. Martisnya jadi Martis bercandaan nanti, guys. Gak bisa apa-apa. Udah gitu kalau misal musuhnya punya Starfall, mati kita kalau nggak ada flicker. Bahayanya itu sih sebenarnya. Ya, kita bilang retri juga bagus. Sakit banget, bener. Tapi kita juga harus mikirin ke depan. Terlalu sakit, tapi kalau kita nggak bisa ngincar belakangnya juga mati. Itu sih, guys. Consider aku sih antara itu. Retri emang bakal sakit banget. Tapi bagian depan, bagian belakangnya kita nggak bisa sikat. Tapi kalau kita pakai flicker, kita bisa sikat langsung belakangnya, guys. Tapi kita lihat dulu lah kondisinya gimana lah ya. Tergantung kondisinya lah. Gimana. Sebenarnya. The weak crumble beneath my strength. Feel my wrath. Martisha keluar nih, guys, mantap. Who here is worthy? Oh, banyak yang main Astro ya, guys, ya. Bang, lihat 1001 rasis. Emang iya, guys, biarinlah orang-orang rasis begitu, guys. Ntar juga tobat sendiri, guys.
Gak usah diikutin lah ya. Main tas apa Asus bang? Enak low streak. Gak ada guys, peta sekarang tuh sebenarnya gak boleh low streak. Low streak itu kalau kalian gak dapat free atau masih atau gak hero artinya kuat, gak apa-apa kalau low streak. Tapi kalau bisa jangan low streak sih sebenarnya. Karena orang-orang udah pada main agresif sekarang. Aku aja mau bunuh apa aja gak kuat loh guys. Penghinaan apalagi ini aku. Lawan kayak gitu gak kuat aku. Ngambil glowing one, kayak udah pasti dapat aja guys. Akhirnya. Aduh, harusnya ini resiko banget ambil glowing one ya, tapi ya gak apa-apalah. Harapan paling enak di awal apa bang? Freya, Mos, Freya, Masya, itu hero paling bagus di awal diambil guys. Harusnya itu kemungkinan kalahnya kecil guys. Aduh, harusnya kita bisa aktifin Saber ya tadi ya. Tapi Martisha keluar terus sih guys. Ini jual aja. Necromancy is most. Salah pencet. Cok, salah pencet anjir, astaga. Mau ambil flicker kepencet inspire, babi, babi. This is clean. Salah pencet guys, sorry guys. Ya gak masalah sih sebenarnya. Cuman ya masalahnya di late game aja jadi. Aduh, salah pencet aku asem. Aku ambil flicker tadi, kepencet inspire, kampret lah. Pernah gak kalian salah pencet gitu guys? Saber bisa nyala ya? Kayaknya perlu saber dulu deh. Sumpah, perlu saber dulu ini kayaknya. WM-nya juga gak nyala anjir. Sumpah, asu salah pencet aku guys, guys. Hari-hari salah. Suren bang, jangan. Jangan suren guys, Pencet salah EC, salah pencet starcore, iya. Aku juga pernah kalau salah starcore. Itu nyesek sih kalau salah starcore. Aduh, udah tinggal 45 guys. Ini kalau nggak dapat WM fire sih kayaknya bisa mati duluan aku. Ini kalau WM-nya bukan fire mati duluan kayaknya guys. Beta, follow me. Beta, I am the constellation. Life is a thrill. Kalau aku nggak dapat WM fire mati duluan ini. Dapat astro fire nyari badang lagi kan PR-nya. Nyari badang PR lah. Ini nambah darah Molina. Please fire dong, WM dong. Please. Mistik berdasarkan darah ya. Nyalain WM6 dulu berarti guys. Mistik gak apa-apa sih. Berarti guys ya, kalau kayak gini ya, gak apa-apa guys, ambil mistik dulu. Kita aktifin 6 WM dulu pakai mistik. Nanti harapannya ya bisa dapat astro. Jadi kita aktifin WM-nya 6 dulu mau gak mau. Ya karena dapatnya mistik mau gimana kan. Ya udahlah, gak apa-apa lah.
I can talk with my ears. Mystic bagus guys karena berdasarkan dari total darah. Jadi ya ya 11-12 lah sama Fire. Nggak jelek-jelek banget lah. Masih layak bisa dipakai lah. Dibilang jelek banget ya enggak. Mystic oke lah, Mystic oke lah. Sementara mungkin ke full itemnya Faramis dulu deh buat arah. Apa-apa guys. Nanti semoga dapat astronya Fire ya. WM Mystic juga lumayan. Karena dari 12% maksimal HP dan dia itu area panjang kayak tongkat gitu guys. Jadi oke lah daripada yang tadi lah. Masih masuk lah. Jilong masuk ya, tinggal satu lagi WM-nya guys. Masih belum ada ya, sabar ya. Atau enggak ini Rafaela jual dulu masuk Jilong. Nothing scares me, not even death. Franco bisa bintang 2. Real fighter never runs. Terus ganti Franco dulu. Ini dulu ya guys ya, palingan ya. Ini aja dulu guys. Aman. Jadi lebih bagusan WM-nya Mystic daripada Earth guys menurut aku. Jauh banget lebih bagus pakai WM-nya Fire apa Mystic. Jadi Fire sama Mystic tuh hampir sama lah. Tapi ya tetap lebih bagusan Fire. Tapi Mystic masih lumayan kepake lah daripada kita surrender kan. Karena lumayan lah. Gak jelek-jelek banget. Ini Faramis untuk sementara aja guys. Karena dia bisa gendong, karena kita ada glowing one juga. Jadi bakal sakit banget walaupun makinnya cuma 2. Sebelum WM-nya belum 6. Tapi kalau WM-nya 6 kayaknya aku masih tetap pakai Faramis sih karena dia gendong sih, guys. Mau enggak mau ya. Kita roll dulu boleh, sekalian nyari Martis dapat nih WM. Apa juga dapat. Darahnya berapa nih? Lebih besar Alpha ya darahnya ya. Tapi nggak apa-apa Martis aja karena Martis bisa aktifin Astro sih sebenarnya. Ready for next man. WM dulu, Cyclops boleh jual, Alpha boleh beli. Nggak apa-apa gini dulu ya. Kita udah aktif 6 WM ini guys. Lumayan lah. Ada Inspire juga bagus guys. Tuh, lumayan kan damage-nya tuh. Tiap berapa detik ini? Tiap 5 detik guys. Jadi lumayan. Sakit kan? Sakit guys, Mystic guys. Sakit loh, sama kayak Fire mirip-mirip. Jadi buat kalian yang nggak tahu, kenapa Bang nggak suren? Karena Mystic lumayan bagus, karena berdasarkan dari total darah. Selama 5 detik area ngeluarin tongkat panjang begitu guys. Ada biji Astro boleh banget. Biar kita bisa aktifin Astronya. Nah, ambil ya udah kita ambil sampel aja. Starfall di Martis juga bagus karena kita ada Inspire. Jadi nambah attack speed juga ke musuhnya. Jadi kita bisa nurunin bintang musuhnya guys. Baris Inspire ngeceng, valid healingnya buat enggak lah anjir. Perangku juga dapat ya. Perangku gak kalau kita beli. Atlas mungkin ganti ke siapa guys? Atlas ganti Freya. Tapi Freya bagus, Atlas juga bagus banget sih. Jilong juga oke banget buat pakai Starfall, tapi sementara di Martis dulu sih paling penting. Aku ini pengen aktifin Astro sih guys. Apa aku langsung ambil level aja ya? Gak usah pakai Faramis ya. Ini aja kali ya, udah gak perlu pakai Faramis lah ya. Please. Lawan commander bayar guys. Itu kita bikin Astro. Dia bisa bayar 3 gold untuk hidupin hero nya semua guys. Ini commander curang sih. Nggak kelar-kelar ini gamenya guys. Oh dia nggak hidup ya hero nya. Hero nya kok nggak hidup sih guys. Perasaan juga dibayar. Oh hidup kok masih aja. Kurang banget anjing. Bayar hero nya kayak gitu tuh kurang banget. Sumpah. Gak usah pakai Atlas deh.
Dia curang banget, bayar hero-nya nggak kelar-kelar gamenya. Tiwas darah aku udah tinggal 37 lagi. Lobby One Martis, nggak ngaruh guys. Nggak nambah apa-apa. Tapi boleh lah kalau mau. Parkolnya dikasih gila parkol. Kurang banget tadi musuhnya guys. Nggak ngerti lawannya gimana. Tuh sakit guys. Oh bisa berapi-api loh guys tongkatnya guys. Mistiknya. Ngefek loh Wing One ya. Ngefek loh. Tuh ngefek berapi-api guys. Baru tahu Glowing One nya masuk ke dalam mistik guys. Bisa gitu ya. Masuk loh. Baru tahu aku guys. Masuk ternyata. Ngeyel, mana ada ngeyel. Karena aku kan baru baca komennya. Please fire dong. Martis fire dong. Tapi gak bintang 3 Martisnya guys. Nothing can stop us. I don't mind getting my hands dirty. I would eat that pussy, but I'm fasting. So you can suck this dick in the back seat, then you can go and get your back beat home. Jastro. Bryce Keller Golden Star. A bright future awaits us. Winter sih guys. Sometimes sad and I want to die. Feeling sad is okay, but your bitch is my bait. One shot with the- Nyari badang ini ya. Tear them to shreds. Karina gak usah B2 deh. Badangnya gak keluar guys. Mati lah aku. Mati gak keluar badannya. Ya ampun. Narik badan lagi, narik badan lagi. I'll show you what fighting really is. Ya ampun. Tinggal badan doang kan? Badannya gak ada deh. Sayang banget. Gila sakit loh guys. Mystic juga OP loh. Sumpah. Mystic sakit anjir. Sumpah guys gak bohong. Mystic juga OP banget. Tapi badangnya gak keluar. Aduh. Aduh jangan jadi Alpin kedua cok. Cari badang gak dapet babi. Babi. Jangan jadi Alpin anjir kedua guys. Guys cari badang gak dapet. Emang aku Alpin. Cok gak dapet. Asula. Fix jadi Alpin kedua anjing anjing. Badang gak keluar. Aduh gak bener sih ini. Upslot, iya ya upslot, upslot. Bocil upslot menyerang. Aduh dia udah punya fire guys. Salah lah ini aku kayaknya. Martisnya fire. Eh turun bintang 2. Tapi ya masih tetap sakit anjing. Wih tapi Mystic masih bisa kompetitif guys, lumayan loh. Aduh, mukul apa tongkatnya? Gak kena semua. Komet kanib gitu tongkatnya. Di dalam winter juga bisa nge-skill ya ternyata ya. Aduh, mau upslot juga gak bisa anjir. Ini harus cari badang kalau aku mau menang. Mission confirmed. Mati, mati guys.
Kalau ada biji astro kambe sih. Nggak bisa, mau upgrade level juga uangnya nggak ada. Kayaknya nanti 6 WM 6 astro 3 WM nggak apa-apa. Moga ada biji astro lah atau mino lah ya. Kalau ada mino aku ambil deh. Ya elah. Oh tapi dia nggak bayar duit sih. Nggak bisa ya dia bayar uang ya. Dia nggak bisa bayar uang guys. Karena kan bukan lawannya yang asli, kita ketemunya mirror ya. Jadi harusnya aman di sini. Mystic sakit cok sebenarnya. Cuman lebih bagus fire guys. Tetap fire lebih bagus. For the glory. Bring everything to. Ntar aktifin Norton dulu. Nanggung enggak sih langsungan Astro 6 aja, bro? Biji Astro please. Carmen anak babi, Carmen anak... Oh, sorry guys, sorry guys. Sumpah nih orang bener-bener cok. Itu ada Mino. I have a hammer to swing. It would take an army to stop me. Hero-nya terus anjir, kurang banget sumpah. Gak kelar-kelar tuh game-nya kalian tuh. Lama kali kelarnya. Hampir mati anjir kena seklopnya guys. Mampus kau ya. Pulang kau, pulang kau, pulang kau. Emosi apa? Ini kalau aku dapat biji astro lebih aman sih. Kalau aku nggak bisa ada biji astro, aku nggak bisa 6 WM 6 astro, guys. Jadi ya palingan ngeroll dulu ini. Weapons are meant to protect, nothing else. Ada ini ya, ada Norton Veil ya. Tapi kita ada Starfall. Kanan ketemu kiri, kita bisa turunin bintang martisnya kayak tadi, guys. Zilong bagian turunin bintang martisnya fire-nya. Oh, Atlas Fire ya? Oh, Atlasnya Fire. Ternyata Atlasnya Fire sekarang. Berarti gak sempat turun di bintang. Oh, gila. Atlasnya kalah sama Martisku, guys. GG, bro. Martis lebih kuat dari Atlas bintang 3, guys. Kalian lihat, guys. Martis menang melawan Atlas bintang 3 Fire, guys. Karena Astro sih, Martis. Nah, di sini kalau kita ada biji astro, kita bisa upgrade level 6 WM, 6 astro, guys. Buset, fire-nya banyak banget, bro. Yang main fire banyak banget, cok. Ini fire. Ini fire juga. Darahnya 18k, anjir. Gila sih. Ngeri banget. Ngeri banget, ngeri banget. Sumpah, ngeri banget. Cara turunin bintang alfanya ya. Alfanya harus aku turunin bintangnya ya baru bisa menang. Apa Starfall kasih ini ya? Mati sih.
tusuk Alpanya. Alpa tusuk. Turun bilang silangnya. Silang turun bintangnya Alpa. Bintang 2. Lah, enggak turun. Ya ampun, enggak turun bintang Alpanya. Bintang Alpanya enggak turun, guys. Asu, asu. Ya, enggak turun bintangnya, cok. Enggak sempat turun bintang Alpanya. Ya. Oh iya ya. Oh iya di Marti sok tak. Salah, salah. Let's get moving. Salah guys, sorry guys. Salah, salah, sorry. Bintang 2. Please 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 menang dong. Bintang 2 Alpanya, guys. Alpanya bintang 2, guys. Udah enggak, guys? Aduh, enggak bisa ya tetap ya. Masih enggak bisa anjir, guys. Bintang 2 pun masih kalah tetap, guys. Gila sih kalah memang ya. Udah berusaha semaksimal mungkin. Masih enggak bisa. Gila, bintang 2 aja enggak menang, cok. Gege. Udah di bintang 2-in masih kalah aku, guys. Masih terlalu kuat ya. Gege. Tapi itu semua game-nya fire semua lo, guys. Aduh, Alpha bintang 2 pun juga enggak menang. Enggak bisa ternyata. Eh, Roger. Request guys kalau mau ya, Roger ya. Kalau mau request, guys. Na 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 na. Main apa ya? Main Angela, guys. WM-nya aktif dia, iya, 6 WM, 6 Astro ya. Aku mau main tas 3. Habis ini cow ya, Nindial ya. Habis ini cow. Kita tas 3 dulu, guys. Iya, iya, WM-nya 6 tadi. Itulah keuntungan kalau unggul di awal sih memang. Play for you. Na, na, na. Kerja apa bang? Kerja bagus. Nanti sore aku olahraga guys kemungkinan. R, thank you udah follow R. Masih ada. Dia bingung preanya diambil. Ntar, aku mau main apa ya? Summoner sama Mystic sih, guys. Mungkin gini dulu ya. Sama Roger kita boleh ambil deh. Siapa tahu keluar 2 Roger ya abis ini ya. Bisa bintang 2. Jadi kita army-nya kuat, guys. Aku sebelah kok udah ada akun Omendria Vale. Itu main di advance server. Tas 3 makanan sehari-hari Yoi. Bahkan kita belum main tas 3, guys. Aduh, gak ada purify ya. Don't
Popol keluar anjir, gila guys. GG sih sumpah. GG banget sumpah guys. Wah, GG sih sumpah GG banget. Wah. Wah. Don sini guys. Don gak bang, don ini guys. Very very don ini guys. Asli guys, very very don ini guys. Gila, kerennya kuat banget ya. Wah. Wah. GG nih. Tinggal dapat clean paling guys. Butuh clean kita. Nice, clean-nya dapat tangkap. Mistik cool guys. Enggak usah scepter lagi kita. Give me more. Ini guys ya. Wah. GG bro. Ngapain pakai roncet? Popol. Pek sana. Satu popol lagi bintang 2. Enak banget sumpah guys. Auto-auto harusnya. Mantep sih bro. Kalah gak apa-apa sih ini. Kita udah dapat summoner di awal tuh udah rezeki bukan main guys. Udah guys. Udah enak banget ini di awal nih. Tinggal kita fokus agresif level 8 aja. Ya habis itu kalau keluar Sun udah dah. Auto win sih kayaknya guys kalau keluar Sun. Kalau Sun keluar auto win ini. Rasanya leher aku nih pengen aku puter aja guys ya. Sakit banget sakit leher. Gak enak banget sakit leher guys. Sana ganti sas ya. Belum bisa upgrade level, kita nabung dulu, sabar dulu ya. Teori sabar dulu guys. Gila udah OP banget sih di awal kayak gini. Broken banget. Aduh gak dapet ini ya, popolnya kurang satu masih ya. Yang keluar malah sas guys. Masih kurang satu popol lagi ya tuh. Ntar aku ucet dulu ya. Enak banget coy dipencet gini. Aduh sakit banget leher aku guys guys. Gak pernah olahraga nih. Ini tandanya harus olahraga guys kalau udah sakit kayak gini. Udah berapa lama gak olahraga? 2 minggu kayaknya udah. Pokoknya mulai hari ini aku akan rajin berolahraga, guys. Buset, ada Popol, ada Leomor. Ada Domi sih, mendingan Domi ya daripada Popol ya. Kalau dapat Domi sih mendingan Domi, guys. Buat Sun kita nanti. Aduh, gak ada. Ya udah Popol, biar cepet bintang 3, guys. Gak apa-apa, Popol aja. Karena item-item yang bagus sudah diambilin semua. Di mana popol kita udah bintang 2, harusnya kuat banget sekarang. Udah nikmat sekali ini, guys. Drill nikmat ini, guys. Nggak bisa upgrade level juga ya, sabar dulu ya. Alpha mungkin boleh bintang 2. Harusnya menang ini, guys, harusnya. Udah nggak perlu pakai Masya, guys. Full popol. Masya jual. Nah kalau gini bisa kena level. Ini dulu ya. Udah enak banget ini guys. Mantap banget ini udah. Karena popol udah bintang 2 kita udah pede nih. Harusnya bakal gendong. Gak perlu saber lagi guys. Jadi kalau popol kalian udah bintang 2, kalian gak perlu yang namanya pakai saber. Karena popol bintang 2 bakal super gendong. Serigalanya bakal sakit banget. Tinggal kalian full spam mistik aja guys. Mampus Reminya kau ya. Sakit gak tuh Remi? Itulah kata-kata bullshit hari ini. Ambil Molina, enggak ah. Enggak mau, aku enggak mau. Kalau dapat mistiknya Arcana enak ini, guys.
sama pijet dulu ya sebentar ya. Sumpah leher aku bener-bener sakit banget guys. Umbrella, show us what you got. Kalau ada Wim Slayer menang nggak ya? Kalau ketemu Wim Slayer menang nggak guys ini guys? I'm running out of prank to pull. Masuk angin kurang gerak. Iya aku hari ini olahraga guys, tenang aja guys. Habis live ini aku olahraga kok, aman. Gak mungkin kalah lah lawan Karina guys. Kalau lawan Karina kalah sih parah banget guys. Don't wait, our game isn't over. Gila Rex berat. Oh, Rexnya api-apinya pecah ya. Cuman aku doang yang berapi-api guys di sini guys. Boleh-boleh. I was made. Do you want to be my Shikigami? Clean mendingan ganti Kagura. There are hundreds of karena damage Kagura jauh lebih sakit daripada Clean ya. Nabung 2 ronde kita ke level 7 guys. Udah enggak perlu ngeroll lagi sih enaknya kalau kayak gini. Wah, udahlah auto win deh. Auto win. Thank you. Auto win. Gila banget cok ini game sumpah anjir. Give me more. Parah anjing. Thank you. Halo Wawa. Wah gila ini game paling wangi main tas 3. Terbaik guys. Terbaik. Yo, what's up again? How are you? Dadadadada. Waduh lawan Roger lagi ya. Wah kalah dong lawan Roger. Anjir kalah guys lawan Roger guys. The blood of monkey would never die. Kalah cok lawan Roger. Sebenernya OP banget cok. Purify juga ya. Tunggu kamu ya. Bahaya sih itu rosternya guys. Gila kalah cok Sun. Anjir Husk. Blade Armor aja tembus loh. Gila sih Blade Armor tembus sih. Keren sih. Wah gila. Blade Armornya Sun gak guna guys. Kaget sih aku. Bisa gitu ya. Karena ada Husklau sih yang bikin menang. Kalau gak ada Husklau kayaknya bakal kalah. Itu Roger-nya kebantu Husklau dia. Kunci utama Roger itu Husklau guys. Berarti ya. Berarti guys ya. Di game ini aku butuh yang namanya si Halbert guys. Kita butuh yang namanya matiin regenerasinya dia sih. Counter Roger itu ini guys, pakai si Halbert. Kita butuh item itu. Nggak mungkin bisa nambah darahnya banyak kalau pakai itu. Berarti kita harus pakai itu kalau untuk menang lawan Roger ya. Mau kita Sun bintang 3 tapi kalau Husklaw-nya dia lastinya kayak gitu, harus punya Starfall sama si Halbert antara dua ini guys. Untuk counter Roger ya. Mengcounter lifesteal, penetrasi tinggi. Bagus kalau pakai si Halbert.
Pencet masih belum level 8, pencet. Aku maunya animistik, guys. Nyari Hanabi sama Hayabusa dulu. This is not the end for us. Enggak usah buru-buru, santai aja. Kita udah menang kok ini posisinya. Masih 92 kok darahnya. Cuman kalah sama Roger doang kan? Aman aja kalau cuman kalah sama Roger, enggak usah buru-buru. Show me some real challenges. Selama darah kita masih 80 ke atas, enggak usah buru-buru, guys. Roll dulu aja. Cari harga 5 dulu, Hanabi, Hayabusa. Hayabusa harga 4, Hanabi harga 5. Nyantai aja kita. Terus 3 nih bos, paling wangi. Domi gak bisa kah untuk counter Roger? Bisa, tapi gak efektif. Mendingan pakai si Albert, karena bisa mencegah lifestyle-nya dia. Jadi bagus. Anjir, Roger-nya Wimslayer sekarang, guys. Mati lah ini, Roger Wimslayer lagi. Aduh. Roger-nya pakai Wimslayer sekarang. Mati. Roger-nya pakai Wimslayer sekarang, guys. Mati bener-bener. Roger-nya Wimslayer sekarang, cuk. Wah, ini harus dipulangin dulu sih, anjir. Terlalu OP nih Roger-nya, udah mau B3 juga ini. Gila sih. Bahaya ini, guys. Kayak aku kalah deh sama Roger. Feeling aku juara 2 apa juara 3 nih, guys. Tolong. Jujur gak bisa kalau lawan Roger ya. Kalau di itemnya kayak gitu kayaknya gak bisa deh. Jujur-jujuran kuat banget itu Roger ya, guys. Gak bisa ini lawan Roger. Pulangin dulu dong. Nice, Rogernya dipulangin, guys. Mampus, pulangin Rogernya. Rogernya pulang, aku menang. Juara 2 lah, berarti aman lah. Gak ada Roger berarti. Berarti bisa secure juara 2, guys. Give me more. Nyabar dulu ya, enggak usah upgrade, enggak usah pecah dulu ya. Nyalain Hayabusa dulu, guys, sama Hanabi, guys. Kita nyantai dulu, enggak usah terlalu gegabah ya. Karena udah punya Sun, kita aman, darah masih 92, guys. Kita bisa main ke late game juga. Darahnya masih banyak semua. Aman-aman aja. Santai. Drop your weapon and hands up. Jual dulu Sas, baru aktifin Tars. Gak mau. Udah mau B3, ngapain dijual? Lawan Roger lagi, guys. Lawan anak orang siapa ini aku? Rogernya tuh gak bisa ngurang darahnya. OP banget, sumpah. Gak berhenti sih ini, guys. Sun aku mati sebelum ulti, guys. The blood of monkey would never die. This is clean. Udah counter banget ya. Summoner bener-bener di counter banget sama dia. Dia harus dipulangin dulu sih, sumpah. Harus dipulangin dulu dia tuh. PR banget gak dipulangin. Nah, Hayabusa dapat ya. Tinggal nyari Hanabi sih, guys. Apa jual dulu. Strata out with my blade. Goes where suffering cuts. Ini jual dulu. I was made for destruction. Harusnya dapat Sas kan? I am the constellation of fear. Habis ini kita all in, guys. I came to lay the evil bear. Kita all in alam semesta ya. The weak crumble beneath my strength. Molina. Si Albert, nice. Dapat si Albert kita ya, cakep. I am the constellation. Summoner Earth, mantap. Kasih ke Sun. Nice. Sun ada si Albert, nice. Hanabi keluar. Show us what you've got.
remember my enemies. There is much I've learned from them. Do you want to be my Shikigami? The shore is never... I'll be the beacon that guides Necrokeet through the dark. Dishes clean! There's no father for us to fall. Hero mahal semua ini guys ya. Oh kayaknya water ya. Gila ngeri banget cok Rodernya anjing. Yes! Sudah pulang. Yes, lo sudah pulang. Hai. Dishes clean. I win. Without fight. Cloningnya buat siapa ya? Buat Kagura paling. Biar kita hemat slot. Gak ada cloning anjir. Waduh, gak ada cloning ya. Ya udahlah, jual dulu deh. Gak punya cloning, ambil si Albert tadi anjir. Angsem. Salah nih. This is not the end for us. Iya tadi ambil Mona ya. Lupa guys, sorry guys. Lupa aku. Aku lupa guys. Kalau tipis-tipis gak apa-apa nih. Ini top 3 Priest ya. Ya ampun, top 3 Priest ternyata. Oke. Ternyata top 3 Priest. Eh Kaguranya kasih lah. Tinggal satu Muntun, anjir. Muntunnya nggak ngasih Tarsini ya, nggak ngasih Kagura kurang satu loh. Nanti nggak jadi semua. Tipis banget kasih bintang satu kok. Kasih ke Haya. Enggak, Hayanya bintang 3 baru kasih ke Haya. Popol masih sakit kalau bintang 3 karena udah 4 summoner. Udah nambah 150% damage. Hayabusa kalau bintang 3 boleh. Ganti Popol. Lanslotnya PR juga ini, guys. Lanslotnya PR juga ini, bro. Show me some real challenge. Purify juga anjir, guys. Show me some real challenge. Purify masih kena Molina ya? Purify kena Molina juga loh masian guys. Masih bisa dijadiin kelinci itu tadi. Apa ayam ya? Baru tahu aku bisa dijadiin begitu. Ambil Sun aman gak ya? Aku aja sih buat pack sana guys. Buat pek sana. Lagi baru kita pindahin Haya ya. I'll be the beacon that guides Necrokeet through the dark. I want to get lost. Maga.
Just dikeluarin ya abis ini ya. Yuk ayam bintang 3 yuk. Siap nih gulungan cahaya. Ya ampun ininya. Meresahkan guys. Ini bisa bintang 3 semua gak sih guys harusnya guys. Ini bisa bintang 3 semua deh ini guys. Ini abis ini Vexana B3. Bisa ini B3. Tinggal clean doang kan. Tinggal di, kalau misalnya ini B3, sisanya Haya, Hanabi sama clean doang ya. 3 hero doang yang mau bintang 3. Bisa sih harusnya. Slotnya cukup gak keganggu juga sih. Sunnya juga belum ya. Aduh Sun juga belum guys. Ada Sun juga. Gila, Kagura Water lumayan ngebantu ya guys ya. Nice, tas 3 base kita pulangkan. Bisa ini doang sih yang paling susah. Yang paling susah dia doang guys. Itu doang yang paling susah. Burn and bloom. Habis ini gulungan di Haya nih, harusnya Hayanya B3 nih habis ini guys. Hayanya udah mau B3 nih habis ini harusnya. Nah tau lawan dia gimana caranya guys. Ngeri kali ini musuhnya guys. Impressive fight. Linknya pakai Win loh, Wim Slam-nya loh. Eh bukan ya, Swordman-nya Win. Sun belum B2 ya, sabar. Ini kan dapat. Ninja who has stolen my skill of doppelganger. Sabar guys, aman. Abis ini Haya bintang 3 nggak sih? Mending Haya apa Hanabi guys? Mendingan Haya atau Hanabi adik-adik? Mendingan Haya atau Hanabi? Dish is clean. I came to lay the evil bear. Kalau sama-sama bintang 3. I'll be the blade in your hands. Kita nanti coba lah dua kali ya, coba di Hanabi sama coba di Haya, oke? Jadi kita bisa tahu sebenarnya yang bagus itu yang mana, Haya atau Hanabi, gitu kan? Kita masih ada cloning satu guys di sini guys, kita simpen aja buat Sun aja, Sun langsung cloning aja deh. Take this. Biar bintang 2 langsung. Never settle for being second. Ya turun bintang Hayaku, kok enggak? Hayabusa kuat banget guys, gila. Baru nih Hayabusa nih guys, tenggol dong. Lusting for power makes me weak. The weak crumble beneath my strength. 159. 159. Penasaran. Coba ya, gak apa-apa ya. Penasaran. Kalau Hanabi gimana? Coba Hanabi sekali aja guys. Penasaran. Nyoba. Kita nyoba Hanabi sekali guys. Oke? Show me some real talent. Kita harus coba dua-duanya biar kita tahu mana yang lebih bagus. Kalau Lanning Slayer. Karena yang pertama kali ini nyoba Hanabi Lanning Slayer. Hanabi OP banget cok. Hanabi lebih gila coy. Hanato suka ngen, lebih kuat guys. Gila Hanato suka ngen, kuat banget guys. Gila Hanato sama Hanato nih kuat banget bro.
Pur dulu. Dada mau bintang 3 linknya, ntar kalah cok. Jangan, jangan. Wih, linknya udah mau B3 anjir. Show me some real challenge. Jangan, jangan, nanti kalah guys. Linknya udah mau B3 itu anjir. Karena pakai Lancelot ya dia. Gila, Lancelotnya lebih kuat daripada Linknya guys. Untung aku gak ngikutin purpuran ya. Gila, kalah guys anjir. Kalah bang. Kalah bang. Beuh, kuat banget Lancelotnya. Untung aku gak ngepur. Lancelotnya kuat begitu guys. Nyari harga 5 satu lagi deh. Ambil apa ya harga 5 ya? Leomord. Leomord sih asik sih guys. Ambil Leomord kali ya. Biar bintang 3 nya makin bagus. I'll make sure justice is served today. Bentar ya. Kita bikin Leomord B3 juga guys. Powernya berapa ya? Powernya berapa guys? Nanti gini ya pakai Leomord ya. Berapa powernya pakai Leomord? Gak ada klon bang kayak guys. Nanti 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 nyari Leomord B3 dulu gak sih? Aduh takutnya Leomord linknya B3 udah kan. Waduh 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 waduh. Ayo 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 ayo. Ini kasih ke Takura aja. Woi gak bisa di itu coy. Gak bisa di... Gak bisa ditutup layarnya. Lancelotnya kuat banget cu. Gila. Gila Lancelotnya kuat banget loh ini guys. Gila Lancelotnya kuat banget cu. Buset Lancelotnya kuat. Ngeri kali Lancelotnya guys. Gigi. Linknya B3 dong itu dia. Ya, B3 dong linknya dia, guys. Wah, sisa satu lagi. GG kalah kayaknya aku adik-adik. Sebenarnya kita kan kalah adik-adik. Sebenarnya kita akan kalah adik-adik. Thank you subscribe-nya ya. Bukusun ngapain bintang 3 bukusun guys? Please menangin dulu dong. Gila kuat banget Lancelotnya guys. 28.000 darahnya. Mana ngalahin? Gila cok darahnya 42.700 anjing. Gila guys, itu darahnya 43k cok. Itu gimana matinya bro? Gak apa-apa guys kalau kalah ya. Yang penting power kita berapa ya kalau Leomord B3 ya. Paling nanti coba ganti sas ya. Berapa ini kalau masuk guys? Apakah kita akan menembus power yang sangat tinggi guys? 3 hero harga 5 bintang 3 guys. Di Albert Biston. Boleh. Aduh, gak guna semua ya. This is clean. Must fight. 214. Kalian power tertinggi berapa, guys? Power tertinggi kalian berapa, adik-adik? Berapa power tertinggi kalian, adik-adik?
Berapa power tertinggi kalian, guys? Powernya Nabi aja. Banyak yang beda, jawabannya bingung ya, sedihnya guys, sumpah. Beda-beda jawabannya para bocil. Bingung aku jadi. Untung Lia gak bintang 3 ya. Itu dia gak bintang 3 Lia. Puji Tuhan. Dia kalau Lia B3. Aduh, ngeri banget aku Dan. Untung Lia dia gak B3 kurang 1. Gak dapat cloning dia. Powernya berapa? Powernya 214 guys. 228. Berapa power tertinggi kalian, guys? Power aku tertingginya 228. Power kamu berapa? I will devour everything. Keren nih. Iya, keren ya. 220 Grizzly. Ada yang 228 enggak kayak aku, guys? Ada enggak? Yang sama kayak aku. Main Chou ya, tadi ada Nindia request Chou ya. Main Chou 3 guys. Kita main Chou nih mah. 400, gigi kau 400. Alvarisi 241. 241 pakai komen berapa Alvarisi? 204 Green Look kata aku 220. Gigi Amaruddin. Kata Opet 2023 itu tahun bro, bukan power ya bro ya. 236 tiki-tiki. Kalian pakai itu kalian tulis power kalian berapa, kalian pakai combo apa guys, dan komennya apa guys. Coba guys, aku mau lihat guys. 289 pakai Yuki. Pinjam dulu ya. Kalian pakai apa guys? Power berapa? Kombonya apa? Komennya apa? 243 Green Look. Jangan nulis powernya doang, komennya apa, kombonya apa guys. 280-an zaman Gadot Ode dulu, yang sekarang guys, bukan yang dulu ya. Kalau yang dulu nggak nanya guys. 202 atas combo sama kayak tadi, cuman nggak ada Leo. I see. Bener, kalau nggak ada Leo 204. 203-200 Mystic Summoner, ya segituan lah ya. Karena aku tadi kebantu Leomord makanya tinggi banget guys damage-nya. Ya berarti kita rata-rata sama lah ya. Nah, beda-beda jauh lah ya guys ya. Mirip-mirip lah, bedanya ada Leomord aja ada di bintang 3. Kalau main gak pernah cek power bang, yang penting menang. Iya juga sih. Cuman kalau kayak tadi harus dicek powernya. Eh thank you Raffi subscribe-nya, makasih Raffi. Mission confirmed. 30-an pakai Layla. Mantap Amaruddin. 180 Alter Rizard Fanny 3. Lihat di mana aja YT sama TikTok Herion. Titan Kimi pakai penurun jabatan. Apa tuh? Penurun jabatan. Thank you udah subscribe. Terima kasih. I'm always here for the wounded. Ambil flicker aja kali ini ya. Not knowing oneself, that's the worst. Sudah menunggu Vale masih lama. Kabar banget Alpin, boleh kapan guys?
Aku mah boleh-boleh aja. Hero kita nih agak kurang ya, dia bisa dibilang. Belum ada sabernya juga. Masya kalau ditaruh ring kuat banget ya guys. Masya ini kuat banget loh taruh dalam ring. Anjir, dari tadi ketemu Masya ring kalah. Tadi ketemu Mas Fami pakai Masya ring juga kalah. Ah, semas. Kayak kuat banget gitu, bro. Buset. Jual dulu sama kalender item. In the world of kung fu, speed. Sementara kayak gini dulu ya guys ya. Gak apa-apa, kita kayak gini dulu aja. Harusnya gak kalah jauh-jauh. Aman harusnya. Sama-sama rambutan manis. Mantap kali. Ini aku skillnya belum kasih ke siapapun ya guys ya. Lupa ya. Aduh udah 79 cuy. Sakit banget damage-nya orang-orang nih. Progressing in martial arts is an endless journey. Impressive fight. Sore Taufik. Damage-nya orang-orang nih sekarang nih sakit semua loh guys. Bener-bener gak ada akhlak banget. Sakit semua damage-nya loh. Pusat ya. Ini gak ada make juga ya. What can I do to ease your pain? Kita, ya. Kita kejar level 6 aja deh, guys. Kalau kayak gini, guys. Ada Saki, bro. Roger Hyperia. Salam dari Bukit Tinggi. Oke, Aldo. Halo Rizky. Combo yang menang apa bang sekarang? Rata-rata Prince, Mage. Poin per tinggi MC berapa? Wah gak tahu guys berapa. Gak ngitungin sih. Tinggal main aja. Gak pernah ngitungin. Hyper Roger. Boleh Hyper Roger ya. Nanti aku harus olahraga sih guys. Gak boleh lupa ya guys ya. Kalian ingetin aku olahraga ya guys ya. Aku harus olahraga hari ini. Bener-bener harus olahraga sih guys. Badan aku udah sakit semua ini. Olahraga. Pakai versi enak combo apa bang? Versi sih global sih apapun bagus guys. Kalian mau main gunner pun juga bagus. Karena bisa hidupin hero. Cuma rata-rata orang main Kadia Archer biasanya. Saber, Prince kayak gitu-gitu sih. Balik lagi jatuhnya Prince semua sekarang orang main. Kayak hari-hari Prince begitu. Hero makinya belum dapat nih kita ya. Buset, berapi-api musuhnya. Wrestler. Yang ini Astro ya. Remy tapi ya. Dia ada wrestlernya sih. Jadi kuat banget guys pasti. Mianya flicker ya dia ya. Gila kayak gak ngurang gitu ya damage aku ya guys ya. Buset. Kuat banget anjir. Wah kalah guys ini guys. Kuat banget gila naturnya. Gak ada maginya soalnya. Kalah jadinya. 22 ya. Aduh. Hah. You know what? I can talk with my akhirnya, guys. Kalau kayak gini kan udah mulai lumayan kuat lah, lumayan bagus lah. Tadi tuh parah kali gak ada maginya loh. Main apa, guys? Gak ada maginya, guys. Yang bener aja, guys. Impressive fight. Mungkin gini aja deh. Freya-nya bagian lasit aja, guys. Freya-nya kayaknya bisa lasit deh. Aduh, mati duluan dong. Ya, mati duluan Freya-nya, guys.
Gagal dapat last hit. Tapi yang penting nahan dulu deh, jangan kalah lagi guys, bahaya guys, kalah mulu guys. Impressive fight. Nah, ya, 8 ya. Udah enggak boleh kalah lagi nih, bahaya guys. Mabris saya nanya pakai komputer apa? Fanny 3 biasanya sama Remy. Paramis bisa 1 geli, iya emang. Nah, saya enggak dapat hero-nya kan, barusan dapat. Nah, ini udah mulai keluar nih. Aman deh, santai aja. No secret is safe from me. Mau bang telat, yo iya cul, santai santai. Glowing one ya. Nice. Paramis bintang 1 tapi kalau ada glowing one juga kuat ya. Progressing in martial arts is an endless journey. Nice, Magic Earth, let's go. Bagus, enggak masalah. Ini dua enggak apa-apa deh. Oh, Kagura dapat mantap. Kurang satu Faramisnya ya, nanggung banget ya. Impressive fight. Faramisnya kurang satu guys, asem asem. Sabar deh, jangan di roll dulu, sabar sabar sabar. Kita kuat banget ini, power kita langsung terbang ini guys. Kuat ini kita harusnya. CC dulu. Kalau buat last hit bagusan Faramis gak sih guys sekarang? Udah ada glowing one soalnya. Faramis OP banget guys. Udah dapat 2 minimal. Kalau Cyclops 1-1 ngekillnya. Kalau Faramis area guys. 3 nih. Tiga cow-nya. Aduh ditendang duluan. Aduh ditendang duluan guys. Tertendang sama cow kita guys, guys. Umbrella, show us what you got. Hari-hari ketendang cow guys, guys. Nah, ini baru. Mari kita berpesta, bro. Enggak usah ngelala jual aja. Kena uang kita. Ya, kita OTW ke level 7 nih. Cari 6 lagi, guys. Kurang buku, iya kurang buku. Nanti dapat di sini buku, guys. Tenang aja. Ada yang pakai link duel ternyata si Wayu guys. Salah dong posisinya kalau gitu. Aduh salah posisinya guys, guys. Anjir salah posisinya. Posisinya gak efisien banget anjir. Ya ampun. Yang bener aja gua kalah sama beginian. Harga satu semua. Aneh kali bisa kalah. Aneh aja bisa kalah harga satu gitu. Artinya kurang satu ya. Terus enggak. Upgrade level 7. Kita butuh stok hero satu lagi, guys. Paramisnya terlalu jauh udah mau bintang 3. Telat. Mau bintang 3 telat itu. Aduh, pasti kalah ya. Gila, Saki kuat banget ya. Smaller you become.
Yang bener aja bang, masih kalah bang. Udah gila, masih kalah. Upgrade level all in ini kita. Upgrade level all in guys. Gila sih anjir. Lawan Nacur aja kalah magi aku. Belum 6 mungkin ya. Onii-chan. Kok enggak ada notifnya ya? Bentar guys, kok enggak ada notifnya sih subscribe? Nanti dia aku atur ya. Progressing in martial arts is an endless journey. You're looking at Onishi target. Life is a thrill. Aduh, makinnya kurang satu lagi. Vega, follow me. You don't want. You're looking a little lost. Makinnya kurang satu, guys. Aduh, masa pulang dulu sih anjir? Jangan dong. Panamis lasit. Nice. Impressive fight. Gila cari itemnya susah kali guys ya. Don't worry. Saber squad is on call. Kadita atau Julian belum keluar nih, sabar ya. Julian Kadita please. Satu aja salah satu. Death is on. Nah. Secret is safe from me. Masa tusun sih main magi? Yang bener aja tusun main magi. Yang bener aja tusun main magi, cok. Enggak, harusnya gak akan tusun sih main magi. Tapi musuhnya emang jadi sih guys. Gak bisa dipungkiri musuhnya jadi-jadi semua emang. Tapi bukan berarti kita kalah men. Walau musuhnya jadi bukan berarti kita kalah. No bro. It's not like that bro. Impressive fight. Bukan berarti musuh jadi kita kalah guys. Gua gak akan menyerah sampai titik darah penghabisan guys. Tolak estek 8. Kita akan selalu tolak estek 8. Tusun hanyalah ilusi, guys. Gak ada tusun di sini ya. Apa itu tusun, guys? Ini kalau ada buku enak banget, sumpah, guys. Gak bohong, aku dapat buku enak banget ini Faramis. Kadita juga butuh buku sih. Berharap dari sini aja, guys. Ini item terpenting kita buat mendapatkan buku di sini guys, cowok 3 ya. Tadi dapatnya kita ini malah Bloodwing, gak apa-apa, bersyukur, lumayan. Item kita gak jelek-jelek banget. Molina helm. I think helm bakal bagus buat Aldous buat jadi tank ya di depan. Kalau dapat up lebih bagus. Line, wow. Kasih helm buat Aldous sih guys. Aldous butuh item guys. Astro ya. Aldous hyperin ya. Up level 8 ya. Kita up level 8 deh. Yuk bisa yuk. Gak live DT lagi live kok. Ini sebenernya hyperin bang. Enggak Aldous guys.
Yo, what's up again? How are you? Esme dihyperin bisa juga ya lawan Lancelot ya guys. Kalau mau. Iya ya. Bisa aku hyperin ya Esme-nya ya. Bisa juga. Duelin Lancelot-nya ya. Bener-bener. Bener juga. Kenapa gak kepikiran? Roll dulu gak sih guys? Roll dulu aja lah tarik di tiga. Necromancy is the most. Paramis kuat guys, mantap. Here's a neural recipe for death. Kita nggak ada item ya. Ada ini guys ya, Julian ya. Closing in. You're looking a little lost. Prince ya mungkin. Aduh, Prince jelas. Sebenarnya pakai Prince yes, kenapa lagi? Terlalu open tiba-tiba cara lah. I do what I want. Not bad. Gila ya. One more round. Seharam itu guys, Prince guys, guys. Juara 4 doang ya. Aduh, hari-hari kalah sama Prince. Yuk main Hyper Roger sekali yuk. Abis itu aku olahraga guys. Last game ya. Last game Hyper Roger guys. Abis itu aku mau olahraga ya. Izin olahraga ya. I will devour everything. Last game. Segame terakhir guys. Abis itu aku mau olahraga guys. Kita mau main Hyper Roger dulu guys. Last game. Yuki semoga nggak di-ban sih guys. Harapan aku ya. Nice. Let's go. Yuki 3. Mana Yuki? Tapi harus ada Husklau guys. Kalau nggak ada Husklau susah. Kuncinya main Roger tuh harus ada Husklau guys. Itu udah enak banget kalau ada Husklau. Tinggal Husklau nih guys. Malam live lagi live. Habis olahraga mandi makan. Yo ini dia. Last game. Yuki penutupan ya. Aduh ada main Yuki 3 juga. Ada main Yuki 3 juga adik-adik. Ya elah, ngambil Atlas juga gak dapet Roger. Emang hoki-hokian guys.
I can't see through. No kidding. The weak crumble beneath my strength. Yuki apanya Roger iya. Emang iya. Nice purify ya. Sudah pasti guys. Purify itu udah paling bagus untuk sekarang. Beleri kita bisa main ke arah Guardian ya di awal ya. In death, I shall. You can say no to a panda. Guardian oke sih guys. Guardian oke banget kok di awal. Not knowing oneself, that's the worst. Nggak jelek-jelek banget kok. Tinggal kita nyari Roger-nya nih agak susah. Dia juga mau main Roger juga tuh. Wah, tapi ketemu Wrestler kalah aku guys. Kalau ketemu Wrestler susah guys. Wrestler tuh sekarang lebih kuat dari Guardian guys. Karena hero Wrestler tuh dibawa semua darahnya. Makin kuat jadinya guys. Yuk Roger dong, kasih dong Roger. Clean. Jual dulu. Interest dulu aja kita ya. Ntar malam live pasti lah guys, aman. Gak seru Kadita guys. Susah nyari Kadita tuh. Dapat ribetnya doang. Kadita itu susah. Dapat ribetnya doang. Nyari Roger aja susah, apalagi Kadita. Oke, kalau kita kalah di awal gak apa-apa. Karena kita bisa mendapatkan Husklaw ya guys ya. Jadi semakin kita di bawah, semakin bagus. 17 ya. Gila, pakai Guardian duluan aja masih kalah loh guys. Aneh tapi nyata bro. Drop your weapon and hands up. Masa Roger gak dapet di last game ini? Ya udah dapet dong. Aku gak dapet loh. Bahaya ini. Umbrella, show us what you've got. Maksudnya itu ada yang main Priest ada harusnya. Pasti ada yang main Priest guys, gak mungkin gak ada. Gak ada Husklaw ya, tapi ada Tarpaul sih. Ya ampun, diambil guys Tarpaulnya guys. Gila, BOD dilepas buat Roger OP banget itu guys. Serius itu BOD dilepas buat Roger. Sudah gila ya guys ya. Kini ada 2. Kita roll di 6 apa 5 ya. Line up aku ini gak kuat kayak gini guys. Mana kuat kayak gini rumah. Wow, I'm a genius. Masih nahan ini aku ya, sabar ya. Sabar dulu deh. Ngeroll juga nggak dapet takutnya. Ngeroll di 6 aja sekalian nyari Atlas guys. Di Atlas kita nyari 6, di 6 aja levelnya ya. Di 6 itu bisa dapetin Atlas lebih gampang.
karena Atlas itu 30% naik chance-nya, sedangkan harga 2 40%, jadi lebih diuntungkan ngerolnya di level 6 karena kita nggak butuh harga 1 guys. Wow, I'm a genius. Emang kalau main Roger itu pasti sekarat duluan, itu udah pasti guys, itu hal yang wajar karena memang posisinya di sini musuhnya itu udah kayak orang gila semua ini guys. You know what? Death is only a rotten trick. Kalau bisa pakai mage dulu sih, mendingan pakai mage dulu ya. The ocean is not just our home. It is who we are. Oh iya, kita harusnya jangan jual Beleric ya. Tadi ya. Kita harus cari Hero Nature lagi. Abis ini kita udah mulai ngerol-ngerol nih guys. Udah saatnya kita mulai ngerol nih abis ini. Puluhan ya darah kita. Minusnya cuma tipis-tipis, gak apa-apa aman. Roger ada 15. Harusnya dapat di level 6 nih, sekalian nyari Atlas. Kalian nyaru Hero Nature ya guys ya. Nacur. First slot. Posternya nggak keluar ya. Wah, gila nggak keluar. The more your fear grows. Mana nih guys? Bau banget ini guys, gak keluar-keluar guys. Gak dikasih Rogernya satu aja. Ya ampun. Butuhnya juga banyak lagi. Masalahnya butuhnya banyak guys. Butuhnya 3 Rogernya, satu aja gak dapet. Bahaya dong. Red duck coy. Wah gila kan red duck pula. Wow, I'm a genius. Wah cari sure justice is served. Can you volunteer for a clinical trial? Try to outrun my bullet. Chainsaw is all I need. Sometimes at the end I want to die. Feeling sad is okay. Feel the surge of the ocean. Let's see who has the last. The treatment is free. Kalau tak dulu lah ya. Oh nggak mau. Terpaksa ini yang pemerintah tetap. Terpaksa gaming bro. Gak ada WM ya, lupa ya aku ya. Oh iya, WM nya lupa dinyalain ya. WM nya lupa nyalain pula. Mati lah aku. Lupa nyalain WM nya ya. Aduh gak ada coy. Real fighter never runs. One shot, one kill. Aduh tadi lupa nyalain WM nya guys. Astaga. Gak ada asklau baru ingat. Aduh atlasnya udah 2 aku jual lagi pak. Kalau gak gitu gak survive ini aku. Terpaksa ini aku guys. Sumpah terpaksa ini aku. Kalau nggak ada WM-nya nggak akan bisa menang. Nggak bisa nambah darah ketika nge-skill, guys. Nah. Dia butuh ketika nge-skill tuh nambah darah, guys. Kalau main Roger banyak kali. Aduh, si Halpert ya. Ya, kena konon, bro. Oh, yang main Roger banyak banget ini, cok. Yang main Roger banyak banget, guys. Hah?
Mati lah, gak keluar ini Roger ya. Ya ampun. Ya main Roger satu kampung anjir. Satu, dua, tiga, empat. Ngapain sih guys, guys? Gini amat pas gini. Ya main Roger banyak banget anjir. Coba lagi lah, sekali lagi lah. Woi yang bener lah, banyak kali yang main Roger cok. Empat orang. Ya ampun. Sekali lah, selas. Aduh, udah dapat galeri adek ya padahal ya. Padahal galerinya udah adek loh. Aduh, fuck. Sayang banget. Pasti gak bisa lah. Gak kebagian Roger juga, bintang 1. Bisa apa? Las kali lagi, sekali lagi. Habis ini beneran olahraga aku guys. Menang atau kalah ya, olahraga ini aku guys. Si Roger banyak dagnya, amin. Tapi tadi parah banget sih, banyak banget yang main Roger ya. Gila sih. Gak kebagian Roger aku satu pun. Cuman satu doang. Ambil Freya dulu aja deh ya. Sebenernya pengen ambil Atlas sih guys. Cuman bagusan ambil Freya dulu sih. Main aman aja kita. Early-nya susah nahannya. Nah kan, ambil Atlas gak dikasih Roger, ambil Freya langsung keluar Roger guys. Chainsaw. Any volunteers for a clinical trial? Franco bagus sih. Franco sebenarnya bagus guys, cuman untuk awal Bin bagus. Ya halo. Tadi nyari Roger kayak susah banget game tadi anjir. You need treatment. Gak ada purify kalau ini guys. Ini gak ada purify game ini ya. Bahaya banget. Rogernya keluar terus guys. GG guys. I don't bend or break. Pakai IG saja lah. The treatment is free. Maisa ini guys, let's go guys. Let's go. Berangkat kita guys, berangkat. Tadi nyari Roger kayak susah banget kayaknya. Game ini kayaknya gampang banget guys. Emang bener-bener nggak logis guys. Tadi nyari udah mau sampai mati berak-berak gak keluar-keluar. Ini kayak gampang banget cari Roger anjir. Aneh kali ya. Tadi nyari Roger itu kayak mau berak-berak aja gak dapet-dapet itu Roger. Gila tadi Rogernya gak keluar. Halo Bishop. Gak boleh seneng dulu, udah seneng guys, udah pasti seneng. Bodo amat, seneng dulu pokoknya. Game ini sih
kayak feeling aku bagus guys langsung. Feeling aku bagus ini game ya guys. Sumpah feeling aku wangi ini guys. Wangi ini, wangi. Lihat tuh guys. Lihat tuh Rogernya tuh. GG gak? Teori iri gak kalian? Lihat nih guys. Feeling aku angin. Tinggal nyari Atlas lah. Karena tadi yang air roster banyak, iya ini gak ada kayaknya air roster. Ada sih, cuman gak ngaruh. Wangi aja ini. Wanginya lebih ke kita kayaknya guys, ini guys. Sepertinya ya. You need treatment. Ingat jangan gegabah. Aman. Santai. Gak ada yang bagus itemnya guys. Kita dapat item sisa-sisa juga gak apa-apa lah. I'm always here for the wounded. The treatment is free! I will protect the good and people around me. Gila ini wangi banget ah, cok. Gila ini wangi banget guys, sumpah guys. Ini parah sih, ini wanginya keterlaluan sih. Teori last game guys ya. Tapi kita butuh nature guys buat nyari sinar di Star Wars. Nature belum keluar ya. Masih sabar mencari Roger guys. Habis ini kita roll tipis-tipis cari Nature 1-0. Kita mau langsirin Nature sama Gunner. Kalau dapetnya Gunner ada kayaknya aku ambil Gunner dulu guys. Nah Roger bintang 2 nih bos, senggol dong. Let's go! Nature mana Nature? I'll make sure just to serve you. Let's put the energy gun to the test. No case too small for Officer Layla. Why? You need treatment. So you can suck this dick in the back seat, then you can go and get your back beat. Ooh, and I drop my son off at his track meet. Bought a 3K mattress, I don't mind. You know what? I can talk with my ears. Gigi in the other room, she planned a spy. Sometimes sad and I only lie. Feeling sad is okay. Cartridge is my bait. One shot with the AK. I didn't even have to scrape. Make your mama go. No case.
Can I have more food on my plate? WM dulu sih guys, ambil artis kurus-kurus tapi hero aku guys. Wah gak ada Purifa ya, kena stun lagi ya. Mungkin sementara kayak gini dulu sih guys. Harusnya ya. Kita butuh WM supaya bisa lifesteal guys. Aduh, Atlasnya lupa lepas itu ya. Mianya ya, sorry guys. Aduh, blunder aku. Sorry. Sorry guys, blunder guys. Aduh, Atlas kan nature juga, Budi. Kenapa blunder? Atlas kan nature. Ya elah. Atlas kan nacur, Bud. Ya ampun, Bud. Atlas kan nacur. Ngapain enggak dimakan? Tear them to shreds. Atlasnya kan nacur kan. Ngapain enggak dimakan? Taking the fresh air of the empire. Who here is worthy? Rogernya sisa 3 lagi ya. Harus up level 7 sih guys. Aduh, gak kena skillnya, jelek banget. Sakit banget guys musuhnya guys. Oh, anjir, gak ada mati-matinya sama sekali bro. Gila ya, musuhnya gak ada yang mati bro nya. Aduh, bau banget. Gak ada yang mati guys, digaruk guys. Ada yang mati, aku garuk anjir aja. Tapi Atlasnya harus bintang 2 sih. Ini kalau Atlasnya nggak bintang 2 kalah ini aku.
begun to the test. Kalau ada Asklaw nggak usah WM sih nanti, guys. Mungkin kalau nggak ada Asklaw nggak usah WM deh. Tapi nggak tahu dapat Asklaw apa nggak abis ini. Kuncinya di Asklaw sih. Aduh, banyak yang pakai wrestler semua nih musuhnya nih, anjing. Nggak dapat purify, mati lagi kan. Ada-ada aja, guys, blundernya, guys. Nggak dapat purify juga susah. Nggak bisa menang kena stun. Banyak banget blundernya. I can't see through the ocean, nor your desire. Nggak ada WM, nggak bisa lifesteal. I'll run a shot across the ya, serba salah gitu jatuhnya. They picked the wrong fight. Sumpah, serba salah jatuhnya ini. WM nggak nyala, nggak bisa lifesteal. Asu emang. Udahlah, kudu amat lah. Di sini olahraga yang penting. Menang-menang, kalah-kalah lah, udah. Menang-menang, kalah-kalah, guys. Menang harusnya kalau lawan mistik. Masa itu nggak ada purify, nggak dapet. Kendalanya di sana doang sih. Kalau ada purify kuat, guys. Sayang ya. Mungkin dapet biji gunner di sini sih. Belerik udah bisa buang sih abis ini. Supreya. Kalau dapat biji gunner bisa aktifin WM. Ya palingan gitu sih, guys. Habis ini Belerik buang. Nggak ada purify, aku susah, guys. Sayang sekali ya, kalau ada purify enak. Gak ada gunner ya. Drop your weapon and hands up. Pengen update level sini aku. Dikit lagi sih. Try to outrun my book. A real fighter never runs. Gak ada WM-nya tapi ini resiko banget, guys. Berharap aja lah masih nahan. Ya udah, guys, aku izin olahraga lagi, udah olahraga dulu ya. Ya udahlah, emang bukan rezeki ya. Gak bisa menang karena gak dapat purify juga, susah. Kena ayam juga gak bisa apa-apa itu Rogernya. Oke, kita udahan dulu. Terima kasih buat yang di YouTube sama TikTok sudah menonton. Terima kasih yang sudah like, terima kasih yang udah follow, terima kasih yang udah subscribe. Sorry kalau ada salah kata, sorry kalau ada chat yang gak kebaca. Kita udahan dulu live streamingnya, aku izin olahraga dulu. Nanti malam baru ada sebut nama absen seperti biasa, guys. Aku izin olahraga dulu ya. So, thank you buat semua yang udah nonton. Selamat sore, Tuhan memberkati. Stay safe, stay healthy, tetap jaga kesehatan. Dan ya, udahan dulu, guys. Aku mau olahraga, oke? Okay? Thank you semuanya. Nanti malam ketemu lagi. Bye-bye. Off dulu, guys. Udah telat ntar. Thank you.